Merespon kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia, khususnya Kota Bontang, setahun lebih ini, PT Kaltim Parna Industri atau KPI melalui program CSR, pada Rabu 28 Juli 2021, menyerahkan bantuan sembako dan alat kesehatan kepada pemerintah Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota. Bantuan yang bertajuk KPI Berbagi ini sebagai bentuk komitmen perusahaan atas kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Dikatakan Direktur KPI Hari Supriyadi bahwa melihat kerja keras yang luar biasa dari para satuan tugas gugus COVID-19 dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kota Bontang ini, maka perusahaan merasa terpanggil ingin berbagi dan ikut merasakan perjuangan mereka melalui sedikit bantuan dari perusahaan yang saat ini diberikan. Tidak hanya itu, ditambahkan pihaknya bahwa sebelumnya perusahaan juga telah menyalurkan bantuan penunjang kesehatan serta sumbangan hewan kurban 2 ekor sapi pada momen Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Saat ini merasa apa ya namanya, melihat kawan-kawan dari Satgas COVID ini sudah bekerja luar biasa. Karena positif, isoman kita bawa ke dari kantor, jadi monitor dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rasa menyambut baik dan berterima kasih atas sinergi PT KPI kepada pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kota Bontang. Dirinya berharap ke depan kontribusi ini bisa terus terjalin dan ditingkatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sinergi yang selama ini terbangun di Bontang. Dan mudah-mudahan ini Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis berupa 10 ton beras, 2.000 paket bagi masyarakat terdampak PPKM darurat, serta antigen swab, masker medis, tabung gas oksigen, fogging mesin, breathless circuit, APD, dan alat kesehatan bagi para pejuang medis. Demikian Rahma Umam BKTV mewartakan.